apa itu iron meteorite? Iron meteorite atau meteorit besi yang juga dikenal sebagai siderit merupakan jenis meteorit yang sebagian besar terdiri dari paduan besi dan nikel. Sebagian besar meteorit besi ini berasal dari inti planetesimal dan biasanya terdiri dari dua fase mineral yaitu comprise dan tianite. Kandungan besi yang ditemukan dalam meteorit besi adalah salah satu sumber paling awal dari besi yang banyak digunakan oleh manusia saat ini. Kelenturan besi meteorit sebelum pengembangan peleburan ini menandai awal dari zaman besi. Meskipun meteorit besi ini cukup langka dibandingkan dengan meteorit berbatu yang hanya terdiri dari sekitar 5,7% dari jatuh yang ditemukan, meteorit besi secara historis sangat mewakili bahwa adanya koleksi meteorit. Karena meteorit besi lebih padat daripada meteorit berbatu, meteorit besi juga menyumbang hampir 90% dari massa semua meteorit yang diketahui sekitar 500 ton. Meteorit besi memiliki berbagai macam jenis, salah satunya yaitu jenis Campo del Cielo. Apa itu Campo del Cielo? Campo del Cielo mengacu pada sekelompok meteorit besi yang ditemukan di daerah Argentina. Batu ini melintasi provinsi Ceko dan Santiago del Estero yang terletak 1000 km utara barat laut Buenos Aires, Argentina dan sekitar 500 km barat daya Asunción, Paraguay. Bidang kawahnya mencakup 3 kali 18,5 km dan berisi setidaknya 26 kawah dan yang paling besar berukuran 115 x 91 meter. Kawah tersebut diperkirakan berusia 4 hingga 5.000 tahun. Mereka dilaporkan ke masyarakat umum pada tahun 1576, tetapi sudah dikenal oleh penduduk asli kawasan tersebut. Kawah dan daerah di sekitarnya mengandung banyak pecahan meteorit besi, dan secara total sekitar 100 ton fragmen telah ditemukan. Hal tersebut menjadi paling banyak dari semua meteorit yang ditemukan. Dua fragmen terbesar yaitu Cancedo sebesar 30,8 ton dan El Caco sebesar 28,8 ton termasuk di antara massa meteorit berkeping tunggal terberat yang ditemukan di bumi setelah meteorit Hoba sebesar 60 ton dan fragmen meteorit Cape York sebesar 31 ton. Fakta-fakta unik mengenai iron meteorit. Meteorit besi memiliki banyak kelebihan, seperti mudah dikenali dibanding meteorit berbatu, jauh lebih tahan terhadap lapukan, lebih bertahan hidup saat memasuki atmosfer bumi, dan lain-lain. Keunikan meteorit besi lainnya yaitu dapat ditemukan dengan menggunakan peralatan pendeteksi logam permukaan, bahkan ketika dikubur dalam tanah karena komposisi logamnya yang cukup tinggi. Bagian dalam meteorit besi ini memiliki kilap logam dan mampu menarik magnet. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar meteorit besi memiliki kandungan logam yang relatif tinggi. Ditinjau dari komposisinya, meteorit besi memiliki unsur besi, magnesium, dan silika yang dominan. Penggunaan iron meteorit saat ini. Saat ini, perkembangan masyarakat dalam berpenampilan sudah begitu pesat. Penampilan seseorang umumnya menjadi daya tarik tersendiri, terutama dalam hal memakai aksesoris sebagai pelengkap pakaian. Meteorit besi dapat menjadi salah satu ide dalam memanfaatkan perkembangan tersebut. Warnanya yang mengkilap seperti berlian dan bentuknya yang dapat dikreasikan menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki meteorit besi yang dapat menarik perhatian masyarakat. Contoh penggunaan meteorit besi sebagai aksesoris yaitu seperti dijadikan cincin, liontin kalung maupun anting. Penggunaannya pun bisa untuk laki-laki maupun perempuan, baik untuk kebutuhan formal maupun non-formal. Itulah sedikit penjelasan dari banyaknya hal-hal menarik mengenai meteorit besi. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you!